Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sodor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, video kali ini kita rekomendasi buat kalian semuanya yang pecinta unit senapan angin bocah predator ya teman-teman. Nah ini bocah predator yang memang enak buat long range ya teman-teman. Nah ini ada 3 rekomendasi ya teman-teman. Ini harganya mulai 3 jutaan saja ya. Mantap banget ya teman-teman. Ini ada 3 unit yang kelasnya bukan main-main ya teman-teman. Emang enak buat long range, buat big game juga enak ya teman-teman. Nah ini ada bocah predator barakuda X, ada predator scorpion, ada juga predator krokodil ya teman-teman. Sangat mantap sekali. Nah ini yang menjadi prima dona buat kalian semuanya yang paling laris juga di CV Asodor, 3 unit ini ya teman-teman. Barakuda X, scorpion, sama krokodil ya. Mantap banget teman-teman. Nah ini rekomendasi buat kalian semuanya yang para pemula yang pengen bocah predator. Nah ini nanti disimak baik-baik, tekan tentang spek dan juga harga promonya pastinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke ya teman-teman. Nah syaratnya kalau kalian COD, kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, syaratnya cukup gampang, cukup foto KTP aja juga bisa. Kalau ke brand foto KTP dikenakan DP minimal 300.000 sampai 500.000 ya teman-teman. Nah ini promonya ya teman-teman, kalau kalian COD itu belum sama ongkir, tapi kalau kalian transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir ya, soalnya beda jasa pengirimannya. Kalau COD kami kirimnya lewat pos, kalau transfer kami kirimnya lewat Indakargo ya teman-teman. Jadi kalau transfer kami kirim lewat Indakargo, kalian udah dapat gratis ongkir. Kalau COD bisanya pos ya teman-teman, belum sama ongkir. Nanti tinggal tergantung kalian mau bayar COD atau transfer langsung lunas ya. Langsung hubungi nomor admin saya, tidak pakai aplikasi apapun. Oke ya teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak bersama-sama tentang spek dan juga harga promonya. Oke, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Check it out. Oke, yang pertama teman-teman, ini ada bocah predator barakuda X ya. Mantap sekali teman-teman. Nah ini bocah predator barakuda X ini cukup kita badrol di harga Rp3.550.000 saja. Kalian dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan juga udah free peluru satu kalengnya. Cocok kalau kalian bayarnya COD belum sama ongkir ya teman-teman. Kalau kalian bayarnya transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir, kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk sedikit speknya, dari skill laras ini menggunakan laras 9, laras spesial dari CV Asodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman. Pokoknya yang udah menyimak video predator barakuda X buat long range 100 meter ini juga masih bisa teman-teman, tergantung skill Anda semuanya ya. Nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules, bisa juga pakai slug ya teman-teman, tapi slugnya harus milih-milih terlebih dahulu. Oke seperti itu ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Pokoknya di CV Asodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, semuanya di sini kalibernya 4,5 mm semuanya. Oke seperti itu ya teman-teman. Nah ini luar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobongnya pakai OD 20 bahannya dari Dural ya teman-teman. Mantap sekali. Untuk merawat larasnya, membersihkannya, kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli, diisi dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah itu kalau ada serpihan peluru di dalam bekas ya, bekas-bekas peluru habis menembak, nah itu biar bisa keluar, yaitu ya teman-teman diisi menggunakan minyak goreng atau oli. Oke seperti itu. Depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita bonusin juga perdamnya dari sini ya teman-teman. Nah itu udah kita setelkan juga perdamnya dari sini juga. Nah untuk magazinnya juga nanti kita setelkan dari sini juga ya teman-teman. Nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan city lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja biar silat di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, sisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Nah ini pengisian anginnya ada di antara sambungan jumper dan juga sambungan tabungnya ini. Oke mantap sekali. Nah untuk mini couplernya ya teman-teman, pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya.
Oke, ya teman-teman. Nah, untuk chambernya udah menggunakan chamber monolight baja dari Dural seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya, teman-teman. Nah, ini mantep banget. Nah, untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, untuk popernya belum pakai popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur. Setelan power pun juga udah di luar. Kalau diputar sebelah kanan dia nambah kenceng powernya, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya ya, teman-teman. Rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah pun juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga. Di bawah sini juga ada rail buat pemasangan bipodnya pun juga ada. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan speknya dan juga harga promonya dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini ada bocah Predator Scorpion. Nah, ini pendatang baru juga di CBS Odor, tapi memang udah laris banget ya teman-teman Predator Scorpion ini. Soalnya bukan dari segi tampilannya aja yang cukup ganteng, tapi dari segi akurasinya juga bisa berani diadu ya teman-teman. Untuk harganya bocah Predator Scorpion ini cukup kita bandrol di harga Rp3.700.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine perdam sama STKS, dan juga udah free peluru satu kalengnya, cocok. Kalau kalian bayar COD belum sama ongkirnya, tapi kalau kalian bayar transfer langsung lunas sudah dapat gratis ongkir. Kita kirimnya lewat Indakargo, kalau COD lewatnya pos ya teman-teman. Kalau beli paket full setnya ini harganya cukup Rp4.500.000 saja ya. Udah dapat teleskop gamo ukuran 39x40 dan juga pompa HMS 4000 PSI ya. Kalau Barracuda X full setnya 4350 ya teman-teman, udah dapat teleskop gamo dan juga pompa HMS juga ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan juga, laras spesial dari CBS Odor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70 meteran tergantung skill Anda semuanya. Ada juga video tes akurasinya sebelum video ini tayang ya teman-teman, kita tes long range juga ada semuanya, udah kita tes long range semuanya ya, seperti itu. Nah, untuk bahan larasnya ini udah menggunakannya banyak dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya teman-teman. Pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobongnya pakai D20, bahannya dari Dural juga ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk melindungi larasnya biar kalau terkena air hujan itu tidak rembes sampai dalam ya, yang merawat larasnya itu laras yang dalam, yang alurnya itu ya teman-teman. Membersihkannya kalian bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli diisi dari depan, kalau dari belakang terus ditembakkan ya, seperti itu teman-teman. Oke ya, terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setelin magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap juga, tabung 500 cc. Untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman, bahannya dari Dural, pakai UD 60 mm juga. Nah, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Nah, ini manometernya ada di sebelah bawah. Kalau Barracuda X tadi manometernya di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung ya, mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6 juga, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja juga. Ini triggernya udah pakai trigger match, sudah ada safety trigger juga di chambernya. Kalau dorong ke depan ada tulisan safe, berarti safety ya teman-teman. Kalau ke belakang, nah dia normal lagi nanti. Nah, untuk popernya ini belum pakai popper lipat, masih popper maju mundur, ada setelan powernya juga. Terus rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah menggunakan rail teleskop rail pikat ini OD22 ya. Nah, ini di bawah sini ya teman-teman, ada rail buat pemasangan bipod pun juga ada ya teman-teman, mantep banget. Untuk perawatan tabung teman-teman, merawatnya kalian cukup mengisi di amannya saja 2700-2800 PSI, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, sisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Scorpion ini ya. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya.
Oke teman-teman, yang selanjutnya ini juga yang paling laris menjadi primadona sekali, ada bocah predator scorpion lagi, krokodil teman-teman. Nah ini dari bentuknya aja udah ganteng, gagah ya teman-teman, harganya pun juga murah meriah sekali. Untuk harganya bocah predator krokodil ini cukup kita bandrol di harga Rp3.750.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadar, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman. Kalau beli paket full setnya cukup Rp4.550.000 saja. Kalau udah dapat tambahan bonus pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40 ya teman-teman, free peluru satu kaleng yang cocok juga ya. Seperti itu, belum sama ongkirnya. Kalau COD belum sama ongkirnya, kalau transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir, kalau transfer kita kirimnya lewat Indakargo, kalau COD lewatnya pos ya teman-teman. Jadi dicari dulu di tempat kalian ada Indakargo atau tidak ya, seperti itu. Nah untuk sedikit speknya dari predator krokodil ini, dia menggunakan larasnya laras 9 juga, jarak idealnya bisa 70 meteran up ya teman-teman. Ada videonya sebelum video ini tayang, kita tes akurasinya pun juga ada ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12, kalibernya 4,5 mm ya teman-teman. Nah untuk pelurunya yang cocok juga menggunakan peluru Hercules, jadi buat big game sangat oke, buat small game juga sangat oke, soalnya Hercules itu udah double ring ya teman-teman, jadi bisa lubangnya bisa besar ya, jadi kalau terkena area fatal, kena area intimnya pasti akan tumbuh juga kalau sekelas baby ya, seperti itu. Nah untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, pakainya OD20, banyak dari dural juga. Depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita bonusin perdamnya dari sini juga, kita setelnya dari sini juga ya teman-teman. Dapat bonus magazine juga, kita setel magazinnya dari sini juga. Oke mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas sama nangin ini ada di 2700-2800 PSI, pokoknya diisi damanya saja biar sila ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama. Oke ya teman-teman. Nah ini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini ya, ini kalau kalian melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa ada di sebelah sini. Oke. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, banyak dari dural seri 6 pembuatan semi CNC. Hammernya ini udah pakai hammer stainless ya teman-teman, mantep banget. Gansel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan, bisa juga diletakkan di sebelah kiri ya, mantap sekali. Nah untuk trigger, untuk tarikannya udah pakai tarikan seat lever, triggernya pakai trigger match, sudah ada safety trigger ya juga ya, mantap sekali. Nah untuk powernya belum pakai power lipat, masih menggunakan power GTR maju mundur, setelan power pun juga udah di luar sini ya teman-teman. Lalu diputar sebelah kanan dia nambah kenceng powernya, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Untuk rel teleskop di atas ini menggunakan rel teleskop rel splash, yang bawah juga menggunakan ini, relnya udah pakai pikat ini ya, mantap sekali. Oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harganya dari unit senapan angin bocah predator krokodil ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia ya teman-teman 3 rekomendasi buat kalian semua, semuanya pecinta unit senapan angin khususnya di bocah predator ya teman-teman. Kalian sukanya yang mana, mau yang murah meriah bocah predator barakuda X juga oke, predator scorpion atau predator krokodil ya, semuanya ini harganya 3 jutaan, bukan berarti 3 juta pas, ada lebihnya ya teman-teman. Kalian sukanya modelnya yang mana, warna yang gimana, nanti kita kasih pilihan gambarnya, pokoknya langsung aja hubungi nomor admin saya saja. Oke saatnya kita kirim dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.